Thank you.
masak berjam-jam. Ini berapa jam kita masaknya? 5 jam. 5 jam. Jadinya kayak gini tuh. Ini sengaja. Nah, ini memang sengaja enggak dipotong nih. Biar kita bisa ambil bagian kaki babinya. Tapi kalau teman-teman merasa kesusahan, dipotong aja enggak apa-apa. Pengen nyari lemaknya, tapi bagian mana ya? Ini kali ya. Sebentar. Nah, ini. Kita ambil dagingnya lagi. Ini karena masih panas nih, harus pakai garpu. Kalau udah dingin, ke tangannya enak banget nih. Yang kanan-kanan. Wah. Nah, kita coba. Aku cobanya pakai sayur urap, sambal embe, sama nasi tentunya. Nah, sekarang kita coba. Dagingnya ini lembut sekali. Makannya pakai sayur urap. Beneran lembut. Nih, bagian kulitnya selembut ini. Enak banget. Coba dagingnya aja ya. Enak banget. Pakai nasi, pakai sayur urap, pakai sambal embe. Ini komplit banget. Duh, ini enak banget deh. Nah, kalau teman-teman yang nggak suka kaki babi karena kan masaknya lama, terus terlalu banyak daging atau motongnya susah gitu kan, bisa diganti pakai samsam. Bagian samsam itu bagian di kulit yang ada lemak tipisnya, terus ada dagingnya juga. Itu juga enak dipakai babi kinyol. Nah, teman-teman di rumah, aku melanjutin makan. Jangan lupa saksikan terus video-video di channel Berburu Makan. Semoga bisa menginspirasi dan kalian bisa mencoba di rumah. Kalau misalnya pun tidak sama persis, bisa diganti dengan daging atau dengan tambahan sayur yang kalian suka. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa jaga kondisi tubuh agar bisa ikut-ikut makan-makan dan masak-masak terus bersama Berburu Makan. Sampai jumpa!